Halo, selamat malam ya guys ya. Balik lagi sama King Mobilindo. Nih guys, kita kayaknya udah lama banget gak dapat mobil keluarga yang keren kayak gini guys. Ini mobil apa ya? Wih, cakep loh guys. Wah, kebetulan ada toilet. Nih kok. Kita jarang banget ya kok dapat mobil. Dapat mobil apa? Ini mobil keluarga yang jarang nih kok. Jarang kita sepil loh ini kok. Ras kita jarang ya. Jarang. Biasanya Avanza, Veloz. Nah, tuh. Avanza, Veloz, apa mana? Innova. Innova Reborn. Terus ini saingannya lagi Expander. Oh gitu. Iya. Terus ini kita ada masuk barang langka bagi kita. Betul. Karena kita jarang banget dapat ini. Jarang loh guys ini guys. Ini kebetulan dapat barang super. Super ya. Super super. Ras TRT yang tipe tertinggi ya, Matic. Mm-hmm. Tahunnya 2019 guys. Kilometer 40.000. Oke. Harganya ngawur. Harganya ngawur guys. Asik ini ya. Ini tangan pertama dari baru. Oh iya. Bonus pajaknya panjang setahun ke depan. Pas nih bulan 5 kan, Mei kan. Betul. Pajak panjang bulan depan, tahun depan. TRV. Ini guys, TRV ya. Sportivo. Tipe tertinggi. Kilometer 40.000 loh, jarang loh. Ya, mobil-mobil gini jarang. Benar kok. Mobil-mobil keluarga gini yang tipe-tipe rendah apa? Kilometer rendah jarang. Tuh. Ini enggak biasa ya. Yes. Sudah pasti ya. Sudah pasti bebas bongkar-bongkar kabeh. Betul. Ini kotor-kotor ini aja. Kotor aja, ya, guys. Karena barang masuk, baru masuk barangnya. Betul. Nih, cek. Masih titik-titik ya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya, guys ya. Ini biar cetok. Nah, nih. Tuh. Ini titik-titiknya ya. Utuh semua. Tuh, guys. Sudah pasti apa ya standarnya King Mobilindo lah. Betul. Tidak pernah bongkaran, tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Benar. Cek sekarang bawah. Kita cek bawahnya yuk guys. Apakah ya. Bawahnya? Ropos-ropos. Tuh keling-keling ya guys ya. Keling-keling ya. Mantap ini ya. Bersih. Mantap ya. Bersih guys. Bersih. Bersih. Berarti lulus ya. Lulus. Nih, sampingnya dari sini. Ini padahal baru loh, belum dipoles. Ini masih kasap. Jamur pasien. Tapi lempeng ya guys ya bodinya. Kondisinya toh. Kondisinya bagus loh guys. Sama ini kayak Avanza Xenia. Kita cek ininya. Oh iya. Propos ya. Propos atau enggak. Wis, bersih guys. Aman ya. Top. Aman ya. Cek dari depan. Nih, depannya nih guys. Nih. Nih ya, real ya ini masih kotor ya. Nanti bersih. Bersih semua ya. Keren dalamnya ya. Apa tengah kita cek tengahnya tengah ini guys sama ya remnya juga masih mulus ini tiga baris ya tiga baris ya. Tuh nah aksesnya sini aksesnya dari sini tuh karpet asli mulus ya karpetnya sudah mewah ya sudah mulus karpet nih AC double blower. Double blower guys. Wah, iya ya. Terus colokan soket tuh ada sini ada. Sama belakang tuh ada juga. Itu. Tuh guys, tuh di situ ya. Jadi ngecasnya bisa satu-satu per baris satu ya kan? Oke, mantep guys. Cocok banget buat keluarga ya. Oke, tinggi guys. Nih dalamnya ya. Ini dalamnya. Ras yang TRD. Sudah keles. Oh iya, keles guys. Keles, berarti start-stop engine. Start-stop engine. Start-stop engine. Ini kita cek kilometer berapa mobil ini. Tuh. Sorry, kilometer 60.000. 60.000 record semua. Oh iya, 60. Record ya. Gak pernah putus loh. Gak pernah putus. Ya. Tuh. Otomatis kalau mobil record gini tuh enak. Pasti ciamik. Ciamik, perawatannya bagus guys. Head unit masih asli bawaan. Terus AC-nya ini puteran, audio control steer ada, Bluetooth ya kan. Ya kalau apa namanya, joknya juga ini masih asli pabrikan, nggak ada sobeknya sama sekali. Nggak ada sobek, nggak ada bolong bekas rokok ya. Aromanya pun kelihatan dong kalau mobil ini bukan mobil yang bekas rokok ataupun apa ya. Biasa udaranya ya, ini masih fresh, seger. Seger guys. Seger banget. Terus. Setir masih asli. Nih, masih asli ya. Asli bawaannya, nggak bungkus-bungkus. Satu step sama ini. Satu step sama handle-nya ya. Yuk, cek ini. Cek. Sekarang ini sebagian kap mesin. Keren ya. Oh ya, sama ini udah DRL ya, gue ya? Oh, ini sudah. Nih, guys. Kita cek ya. Kita cek ya.
Kalian kita lihat, keren nggak sih kalau nyalanya DRL-nya? Ada? Loh. Wah, ini keren ya DRL-nya ya. Wih, lancip. Keren ya? Keren. Ini SUV. Apa namanya, sorry? Semi Jeep. Semi Kalau Toyota Rush, Terios itu semi Jeep. Jadi dia gagah, lebih gagah daripada ini kan CC-nya 1500. Mm-hmm. Kayak Avanza, Avanza sama, tapi ini dia Jeep. Jadi dia lebih kelihatan ganteng. Betul. Ya kan? Lebih cakep. Lebih cakep, guys. Lebih gagah ya. Tuh mesinnya, guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Mesinnya kayak gini loh, guys. Ini masih asli bawaan ya. Ada semua. Baut-bautnya sampai dalam itu. Masih ada catnya ya. Semua ya. Kering, kerontang. Nggak ada rebes-rebesnya. Dari samping kelihatan ya, guys. Kering. Kering ya. Terus baut-bautnya juga masih bawaan asli. Nggak ada bekas bukaan-bukaan. Ini titik-titiknya, terus ini masih asli semua ya. Keren ini. Ini masih utuh semua, nggak ada yang hilang. Mantap ya. Keren. Mobil baru ini, apa namanya, jarang kita dapat. Kita kasih harga ngawur aja. Ngawur nggak ya ini ya? Wah, kasih ngawur kok, menarik nih kok. Kasih harga 219 pajak panjang bulan 5 tahun depan. STRD 2019 kilometer 60.000, warnanya favorit putih. Jadi jangan kelamaan, jangan sampai hilang, sacet ya. Oke. Okay, go. Sekarang kita nunggu main bola. Oke. Okay, ya, betul. Semoga Indonesia menang. Siap, go. Oke, itu ya guys ya, langsung aja. Unitnya tinggal ini aja loh guys, langsung sikat. Kasih warna yang sesuai dengan bendera kita dulu, merah. Merah guys ya. Kamu milih yang mana dulu yang mau di spill? Ini dulu apa itu dulu? Yang belakang juga sama kok. Oh iya toh. Dapat iya juga toh. Tuh guys. King Mobilindo. Yang lain belum jual mobil listrik bekas, kita sudah jual. Wih, mantap. Besok aja, tapi besok. Ini aja yang kuncinya tak bawa. Yang di depan dulu nih guys ya. Mazda 2R 2013. 2013. Pemakaian 14. Pemakaian 14 nih. Tangan pertama dari baru. Oke. Ya, ini plat nomor barunya, habisnya perpanjang. Oh iya, itu plat nomor barunya guys. Nah, 1051 KR kan sama? Sama. Nah, KTP-nya juga yang punya masih di tempat saya. Aman. Kita buka di harga Pira ya, mau ya? Buka Pira ya? 125. 125, 135 juta kamu sudah bisa naik Mazda 2R 2013 pemakaian 14. Kalau yang 2013, lampunya udah proyektor. Oh iya guys, pasti. Proyektor. Ya. Terus apa ya? Ini ya. List ini ya. Oke, ada listnya guys. Ya. Mobil ini murah meriah, tapi naikannya nyaman sekali. Ya kan? Kamu naik 125 jutaan, selain pilihannya, selain ini apa? Yaris kamu dapat tahun berapa 125? Tipenya yang apa? Ya kan? Gak mungkin dapat. Langsung kita spill aja. Betul. Nih, belakangnya guys. Selalu kita identik dengan baut yang belum pernah dibuka. Betul. Terus semua ya. Titik-titik ini ya. Terus ini. Oke. Nih, siapa tahu ada karatnya lagi asem, tapi ki angel banget iki. Iya, marai mobil saya kenceng kabeh kok ngene yo, angel. Edan. Nah, gitu. Ayo sampai kayak gini masih kelihatan ya? Kelihatan nih guys ya. Nah. Belum pernah dibuka sama sekali. Alias perawan ting-ting. Perawan ting-ting. Kayak gini guys ya, keren ini. Ya. Kita lihat mobil ini katanya kilometernya 60.000, katanya. Kita cek, pantas gak tau mobil ini kilometer 60.000? Siap, kita cek bareng ya guys, 60.000. Jarang-jarang loh guys. Mobil tahun segini 60.000. Baunya masih kayak
63.000. Guys. Ya. Tape masih bawaan. Tombol steer sudah ada ya, kalau yang 12 up ya. Coba kita dengerin mesinnya. Tuh halusnya. Halus, guys. Ya, ini jok asli. Jok asli. Asli ya. Kelihatan enggak tuh, jelas enggak tuh? Ini kelihatan. Ya. Kelihatan ya, guys. Pan, tolong dong handphoneku, iPhone. Asli. Tabilin center. Kondisinya ya. Biar kalian jelas. Masih kayak gini loh, guys. Ya, AC-nya kita hidupin ya. Nih. Ya. Terus ini. Setir enggak ada bungkus-bungkus ya. Masih aslinya ya kalau R ya. Bungkus kulit ya. Betul. Oke. Oke. Plafon-plafon ini kalian boleh lihat sendiri. Ya. Nah, karena ini barusan saya beli, mungkin ini belum tak tinggal betulin ini ya, lampu ini mati. Sekarang kita cek mesinnya. Pantas nggak toh mobil kayak gini kilometer 60.000? Oke, kita cek bareng-bareng ya guys ya, bagian mesinnya. Oke, kita lihat dari sana ya guys. Ada apa nih? Ngeri ya, mobil tahun 2012, 13 loh nih. Masih kayak gini semua ya, ngeri ya. Top. Mobil ini top banget. Nyesel kalian. Sudah warnanya favorit, merah, ya toh. Cari Mazda sudah susah, warna favorit, kilometer low, barangnya supernya. Ini barang. Kalian enggak dapat ini nyesel. Nyesel senyum-senyumnya. Jarang-jarang guys ya kita dapat Mazda itu ya. Suaranya mesinnya dapat ini. Halusnya kayak gini nih. Ya. Masih ada nomor serinya, masih ada jok dekatnya Mazda. Jadi ini pasti tap mesin original bawaan dari Peru. Ya, untuk semua ya, apron untuk semua. Ini baut merahnya ini jadi masih utuh tuh semua kayak gini, kuning-kuningnya loh. Ini sesuai ya. Baut belum pernah dibuka ya. Maaf ya. Kita selalu mengutamakan kualitas. Betul. Ya lo, karena kita adalah King Mobil ini. Siap. Kita punya selera tes yang berbeda. Wih, mantap mobilnya, guys. Nih ya. Tikar-tikar ini aja masih ada semua nih ya. Ya. Ini loh, catnya merah-merah, ya kan? Ya kan? Ini baut belum pernah dibongkar. Nih. Kemudian ada ini enggak ada. Enggak ada namanya sama sekali, suara berisik aja di sini enggak ada nih. Lihat ini. Ya. Oke ya. Sudah terbukti semua ya. Aman. Ini mobil top, pantas dan saya yakin kilometernya asli. Kalau enggak asli, siap. Oke. Oke, go. Kunet, karena semalam habis nonton masih agak ngantuk saya. Siap. Oke. See you next time. Wah.